Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Les Fat Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Abang Fatih dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke sahabat Leslar Lovers, kabar terbaru di malam hari ini, jangan tidur dulu nih para sahabat, karena Mimin ada kabar bahagia langsung dari Indosiar mengenai Bunda Lesti Kejora. Nah untuk kabar pertama, ada unggahan dari L2W bahwa lagu Lesti Sekali Seumur Hidup sudah tembus 40 juta viewers. Wow, keren banget ya. Dan pastinya kita bangga banget dengan prestasi Lesti Kejora yang makin kesini makin bersinar. Mudah-mudahan ini titik awal untuk Bunda Lesti Kejora bangkit kembali. Dan kabar bahagia di kabar selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu, akhirnya Bunda Lesti Kejora dapat piala di video klip ya. Video klip Sekali Seumur Hidup. Dan Bunda Lesti Kejora juga langsung mengucapkan terima kasih kepada Indosiar karena Lesti Kejora memenangkan video klip Sekali Seumur Hidup. Dan pastinya senang banget ya kita sebagai fan Leslar Lovers, karena meskipun Bunda Lesti Kejora lagi honeymoon nih guys, lagi quality time ya bersama Rizky Billar dan Abang L di negara Thailand. Namun Bunda Lesti Kejora mengucapkan terima kasih buat Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Bangga banget kita disebut sama Bunda Lesti ya. Dan pastinya doa yang terbaik. Mudah-mudahan bisa borong piala lagi nih. Ini piala pertama untuk Bunda Lesti Kejora memenangkan kategori video klip Sekali Seumur Hidup. Pastinya video klip dangdut terfavorit ya. Masya Allah, congratulations buat Bunda Lesti. Kita tunggu saja piala berikutnya untuk Lesti Kejora. Jangan lupa nonton Indosiar. Kemudian juga kita bantu voting ya guys, karena Abi Ramzi adalah salah satu best friend-nya Lesti. Dan pastinya kita tahu Abi Ramzi adalah orang baik yang selalu mendukung Leslar. Kita bantu vote untuk kategori sosial media darling. Kita pilih Abi Ramzi nih para sahabat. Mudah-mudahan Abi Ramzi menang ya di kategori sosial media darling. Kenapa kita harus dukung Abi Ramzi? Karena Abi Ramzi adalah salah satu sahabat dan juga Abi yang benar-benar menganggap Lesti Kejora ini anak sendiri. Dan pastinya kita dukung terus juga untuk kategori sosial media darling Abi Ramzi. Mudah-mudahan dapat piala ya Abi. Dan kita tunggu piala selanjutnya dari Bunda Lesti Kejora. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Billar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.